Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Devi Driver Sedo. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Oke, Devi langsung aja ya. Jadi pertama-tama Devi mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk PT Girimoko Trans yang sudah memberi kesempatan untuk Devi. Terima kasih Pak Bos selama ini sudah memperbolehkan Devi untuk gabung dengan Girimoko. Dan juga tentunya Devi sangat berterima kasih, banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Jarot selaku manajer di Girimoko. Terima kasih untuk motivasi-motivasi, masukan, saran, dan di saat Devi lagi galau karena mobil itu biasanya Pak Jarot yang sering kali kasih motivasi, kasih semangat supaya Devi itu semangat lagi. Dan selalu sabar, selalu tabah dalam menghadapi semua cobaan. Terima kasih ya Pak. Dan Devi juga mohon maaf untuk Bapak, kalau Devi ada salah, Devi minta maaf. Semua ini Devi lakukan karena cita-cita Driver Sedo yang memang besar. Tapi Devi tidak akan pernah melupakan Girimoko, karena Girimoko adalah sejarah dari Driver Sedo. Dari Girimoko lah aku bisa sampai sekarang bisa seperti ini gitu. Hanya saja ya itu tadi, karena cita-cita Driver Sedo yang memang besar, yang harus ya semua orang punya cita-cita, dan Devi rasa Devi juga punya hak untuk menggapai cita-cita. Dan tentunya Devi juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua rekan dari cabang Pemalang, cabang Semarang, Solo. Terima kasih sudah welcome sama Devi. Devi tidak akan pernah bisa melupakan semua orang-orang yang ada di Girimoko, karena semuanya baik sama Devi, semuanya ramah sama Devi. Devi pun juga kehilangan, tapi saat itu tadi kita hidup itu harus punya tujuan, dan terkadang memang kita harus mengorbankan sesuatu untuk menggapai cita-cita. Devi ngucapin banyak terima kasih untuk Pak Edi, Pak Edi ya, dari cabang Pemalang yang sudah saya anggap sebagai orang tua. Devi juga sedih karena sudah begitu akrabnya sama semua teman-teman yang di Pemalang. Mungkin terkadang kita harus merelakan, walaupun sebenarnya itu berat. Tetapi seperti awal tadi, Devi tidak akan pernah melupakan semua teman-teman yang ada di Girimoko. Kalau ada kesempatan, Devi pasti akan mampir, akan main. Dan tentunya Devi juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, rekan, sesama driver. Selama ini sudah menerima Devi. Devi pasti akan kangen sama semua teman-teman driver. Kelucuannya, keseruannya. Devi pasti bakal kangen sama Pak Pur, sama Lekno, sama Lekru. Semua teman-teman yang selalu menghibur Devi di saat Devi sedih, kelucuan-kelucuan dari mereka lah yang bikin Devi itu lupa akan beban yang Devi rasakan. Terutama untuk Leru. Walaupun orang itu jahilnya minta ampun, tapi kalau nggak ada dia tuh memang sepi rasanya. Dan buat teman-teman semuanya, pokoknya semua yang ada di Girimoko Trans, Devi mohon maaf kalau memang Devi tidak sengaja melakukan salah. Pokoknya Devi minta maaf untuk kesalahan yang Devi sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan alhamdulillah di Girimoko sendiri Devi itu tidak ada masalah. Selama ini Devi bekerja selalu dengan
kehati-hatian. Jadi alhamdulillah Devi tidak ada masalah sama sekali. Dan juga untuk masalah kemarin itu sudah jadi Devi pamit itu bukan karena Devi kehilangan Sahi, bukan karena Devi dikembalikan ke Saga, tidak. Tetapi Devi ingin menggapai cita-cita yang sudah jadi komitmen driver Sedo. Karena ya driver Sedo itu punya program baru yang itu tuh akan butuh modal yang besar. Terus kalau misalnya aku harus gonta-ganti armada, terus biayain lagi, nanti aku sendiri nggak bisa saving gitu. Maka dari itu aku memang butuh unit yang tetap, itu pertama, supaya aku bisa fokus untuk menjalankan program-programnya driver Sedo, seperti bansos, terus program yang terbaru yaitu peduli pendidikan anak yatim. Itu Devi udah niatin banget. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, Devi bukannya apa ya, tidak melupakan Kirimoko, enggak. Tetapi Devi memang hanya ingin mewujudkan cita-cita yang sudah jadi komitmennya driver Sedo. Karena ya sisi religi Devi itu juga ada, sosial pun itu juga besar, cuma terkadang kan terhalang oleh nominal. Jadi kita hidup itu tidak hanya untuk memikirkan dunia saja, tetapi tentunya memikirkan keabadian, yaitu akhirat. Itulah yang Devi kejar. Jadi Devi itu enggak hanya mengejar ya dunia, itu pastilah kita hidup di dunia itu kan butuh fasilitas, butuh apapun itu, tetapi kita juga tidak boleh melupakan akhirat. Itulah yang Devi pikirkan. Devi ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya, ingin berbuat hal-hal yang disukai oleh Allah. Ya, semua itu tentunya step by step. Devi rasa itu dulu. Devi juga mendoakan untuk PT Kirimoko Trans semoga kedepannya semakin jaya, semakin lebih baik lagi, semakin lancar lagi. Pokoknya yang terbaik untuk PT Kirimoko Trans. Terima kasih sudah menerima Devi. Dan Devi mohon maaf bila harus meninggalkan Kirimoko, tetapi Devi tidak akan pernah melupakan Kirimoko, karena Kirimoko adalah sejarah dari Devi. Dan di situ juga sudah lama banget, sudah 8 tahun. Bahkan kemarin ketika pamitan sama Teteh Warung, itu di mana tempat kita para supir nongkrong makan. Ketika pamit sama Teteh tuh sampai nangis. Dan di situ aku benar-benar mellow banget. Aku benar-benar kayak ya kehilangan gitu. Nggak ngira gitu kalau Teteh tuh sampai nangis gitu. Ya ampun, aku udah dianggap benar-benar di sana tuh udah dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Udah bukan orang lain lagi. Dan ketika Teteh nangis, aku pun ikut nangis gitu. Aku pun juga kehilangan. Tetapi kembali lagi, aku punya cita-cita yang harus aku kejar, impian yang harus aku raih. Dan itulah kenapa Devi meninggalkan Kirimoko. Dengan berat hati, Devi harus melangkah lebih jauh lagi. Dan tentunya untuk kontak sendiri itu kita nggak ada lost kontak. Jadi memang sama semuanya yang ada di Kirimoko, itu termasuk Pak Jarot selaku manajer, itu masih ada komunikasi. Jadi memang kita tuh tidak memutus komunikasi, karena di situ tuh sudah 8 tahun. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Makanya banyak juga yang merasa kehilangan gitu. Karena alhamdulillah driver Sedo itu selama 8 tahun tidak ada masalah. Ya mungkin segitu dulu dari Devi.
jaya terus, sukses terus, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.